Penumpang maut manakala pemandu pacuan empat roda cedera selepas kenderaan dinaiki jatuh gaung di Bukit Kompungit Vantage Point Jalan Bukit Perwira di Kota Kinabalu malam tadi. Dalam kejadian kira-kira 10 malam itu, mangsa Bianus Asai 67 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Pemandu General OPD 66 tahun cedera dan dibawa ke Hospital Queen Elizabeth I Kota Kinabalu untuk rawatan lanjut. Kecederaan pacuan empat roda jenis Toyota Hilux Rouge dinaiki kedua-dua mangsa terjatuh ke gaung sedalam 30 meter itu dipercayai ketika mengundur kenderaan lalu terbabas. Pegawai Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah Ricky Mohan Singh Ramdi berkata operasi menyelamat dijalankan sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kota Kinabalu. Menurutnya, mangsa yang cedera dihantar ke Hospital Queen Elizabeth I untuk mendapatkan rawatan lanjut. Tambahnya lagi, seorang lagi mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian dan operasi ditamatkan pada 12.21 minit tengah malam.